Nikita Mirzani terang-terangan meledek Hotman Paris yang dianggap gagal menyelamatkan Teddy Minahasa dari hukuman mati atas kasus peredaran narkoba. Tuntutan itu disambut Nikita Mirzani dengan bahagia lantaran mendapat celah untuk menyerang Hotman Paris yang kini tengah berseteru dengannya. Melalui unggahan Instagram story-nya, ia terang-terangan meledek Hotman Paris yang disebut tidak fokus membela klien lantaran hobi dugem dan bergonta-ganti perempuan. Hotman dibayar puluhan miliar buat belain Teddy Minahasa, tapi hasilnya nol. Tulis Nikita Mirzani. Menurut ibu tiga anak itu, Hotman Paris tidak peduli jika kliennya dihukum berat selama telah mendapat bayaran. Yang penting udah dibayar sama Minahasa. Mau si Minahasa dihukum mati, Hotman Paris tidak peduli. Betul nggak Hot? Ujar Nikita. Tidak hanya itu, Nikita juga menyebut Hotman Paris pengacara yang sudah tidak laku dan hanya sibuk dengan gimmicknya daripada membela klien. Lawyer yang nggak ada kliennya, udah nggak laku karena kebanyakan pansos. Yang belain bandar narkoba dibayar mahal, tetap dituntut hukuman mati, kata Nikita.